Kick off babak pertama. Pertandingan Terpang Suma menghadapi Fabak yang akan segera dimulai. Langsung dari Gor Bung Karno Soekarjo. Selamat menyaksikan. Di Banjarbaru, Gor Baru itu. Nadi Alves. Saifullah. Ya. Satu-satu dengan Al-Bagir. Lagi Saifullah tadi ya. Dan berhasil sama dengan Al-Bagir. Fajri. Suni. Oh, bagus tadi. Ya. Ini momen gimana? Yang tepat dari ya. Nizar. Dan Nizar pun mukul bola itu hati-hati. Oh, bolanya masih di luar di area, tetap dihitung handsball ya, walaupun di udara. Betul. Satu-satu dengan Al-Fajri. Dipo. Sepakan langsung ada gawang. Ya. Ini juga sepakannya lumayan ke ujung tadi sebenarnya. Iya. Dan Al-Bagir kayaknya juga mencoba untuk kembali ke performa terbaiknya. Diego kembali kepada Di Maria. Di Maria mencari ruang syuting. Diego Rodrigo. Itu tadi. Saya tadi hafalan ya. Iya. Al-Bajri. Oh, terlepas oh, ini. Adi Chaniago. Oh. Ya, ini dia yang kita butuhkan ya. Kita butuh gol. Kita butuh gol untuk membuat pertandingan yang kurang begitu menarik jadi menarik. Ya, 13 menit bisa memecah kebuntuan. 1-4 yang juga sangat terlihat. Ya. Dan entah siapa yang seharusnya menjaga Andri ya, tapi ya, masih betul. Andri begitu terbebas dan dengan tenang dari belakang finishing. Ya. Kalau lihat tuh Revani agak terlalu jauh ya, sebenarnya. Dan Nizar sedikit terlalu ke tengah ya maksudnya. Bisa lawan clearance lagi tadi. Iya, seru ya. Lawan seru di Suni lawan Dani Alves. Iya, seru, seru. Oh, Al-Bagir. Iya, Al-Bagir hampir saja melakukan kesalahan. Masuk ke di area ya. Ini dia. Jadi kalau dia pakai tangan, bolanya masih di luar tadi. Romi Umandri. Fajrian. Fajrian! Oh, sangat-sangat tipis tadi. Ya, sepakan ya, dari Dipo dan Dani Alves. Oh, ada benturan. Ya, pelanggaran. Antara Suni dengan Romi tadi. Ya, ya. Tadi kalau kayak gini-gini kayak tadi Samuel ya. Jadi tadi Suni melakukan tackle tapi Romi keluar dan ini kesempatan terakhir. Umpan panjang langsung ke arah gawang. Dani Alves. Penyerang. Sangat berbahaya tadi. Al-Bagir yang membiarkan bola sebenarnya. Babak pertama. Tapi pada akhirnya bola gagal masuk ke gawang. Berakhir sudah babak yang pertama. Kita mendapatkan perawatan lanjutan. Dan ini dia. Kick off babak kedua pertandingan Terpang Suma menghadapi Fabake. Selamat menyaksikan. Masih bersama saya Reza Pradita. Dan juga Don Sol. Yang akan memandu jalannya pertandingan. Jadi kocok yang sesungguhnya sebetulnya. Bora gak bisa berapa bola. Raka Febianto. Chip shot tadi. Tapi masih melebar. Dan Diego, Di Maria, Rian. Evanya terakhir. Iya. Nah kita tunggu respons dari Kocoy. Ah, lepas tadi Pak Jiran. Oh, ada kontak. Tapi bukan pelanggaran. Odang. Umpan ke tiang dua. Dan ada penyelamat dari Revani tadi. Oh, Diego. Evan terlepas. Evan. Ada sentuhan tipis. Iya. Ipul. Daniel Alves. Oh, gagal. Rian Wirnaldi. Rian, wow, keras tadi. Ini Rian yang kita kenal ya. Rian yang punya power set bagus. Dan, punya ketenangan di situasi satu lawan satu. Yes, Felipe. Wow. Yang dijaga sangat baik dan ada tarikan dari Ari. Ya dan tambah dari Felipe ini yang bahaya ya, karena sudah cukup jelas tadi pelanggaran ya. Ipul. Hati-hati Ipul. Bola di tempat Aridan. Satu kesalahan yang begitu fatal dari Ipul. Membuat Ari mencuri gol dan membuat Fabake unggul. 2-0 atas Bang Suma. Gol! Tadi area yang berbahaya bisa dicuri oleh Ari dan nah ini membawa Fabake unggul dengan lebih nyaman. Ini juga bareng Coach Hamid dulu di Black Steel ya. Betul. Banyakan nganggurnya dia di Malaysia kayaknya. Evan! Evan telah datang dan mengumumkan dirinya di depan publik Fabake Banua. Tidak banyak mendapatkan kesempatan, tapi di momen barusan. Kita lihat apa yang dilakukan tadi oleh Dias tadi. Ya. Ya ini juga buah dari ya. Situasi tertinggal, mengambil keputusan jadi terburu-buru. Betul, tidak menutup ruang tembak, justru hanya menghalau. Ini
ini akan jadi evaluasi besar bagi Bang Suma. Betul, betul. Menjelang Pro Futsal League yang akan berlangsung besok dan terakhir sudah pertandingan. Dua gol tambahan dicipta oleh Fafa di babak kedua. Satu dari Ari Ramdhani yang memanfaatkan kesalahan dari Ipul dan satu dari Evan Movic yang berhasil menciptakan satu gol di laga debutnya bersama dengan Fafa G Banua. Full time score Bang Sumano, Fafa G Banua 3. Laga yang dijalani dengan begitu meyakinkan.